podcastnya mengenai aksi hari ini. Ya, jadi kami dari HMPO Cabang Lebak menggelar aksi ini untuk meningkatkan kepekaan pemerintah bahwasannya jalanan yang sudah tidak layak untuk digunakan atau bisa membahayakan bagi pengemudi maupun pengguna jalan dari masyarakat. Menurut Bapak, apa yang menjadi penyebab dari kerusakan jalan ini? Jadi menurut kami, menurut hasil kajian dan observasi kami bahwasanya jalan-jalan yang bisa berlubang dengan parah ini diakibatkan oleh adanya truk pasir yang overton hasil yang dimana bermuatan berlebihan dengan skala yang tidak bisa dikendalikan oleh aparat yang terkait. Apakah penyebab itu hanya berlaku untuk jalan ini saja atau jalan lain yang ada di Kabupaten Lebak? Kami rasa menurut hasil survei kami, imbasnya pun terjadi ke jalan-jalan daerah yang dimana banyak pelosok-pelosok pedesaan akibat adanya overton hasil atau muatan yang berlebih dari mobil ini mengakibatkan rusak berlebih di baik di wilayah ruas jalan nasional maupun ruas jalan daerah. Siap. Apa yang menjadi tuntutan dalam aksi kali ini? Ya, kami hanya berharap pemerintah agar lebih peka terkait infrastruktur jalan. Kemudian pemerintah harus menyediakan adanya stop rail terpadu. Yang dimana dengan adanya stop rail terpadu kami bisa melihat bahwasanya tingkat muatan truk pasir ini bisa dikendalikan agar jalan bisa menjadi lebih layak apa yang dengan waktu yang lama.